Video ni gue risau banget. First yang nak guna dat adalah sebab waktu awal-awal kerja dat adalah sebagai reward lah. Kononnya reward untuk lepas dah kerja nak beli apa untuk diri sendiri. So macam dat ni adalah something yang pricey, yang waktu zaman belajar dulu Lina just tengok je orang pakai dat tapi tak pernah cuba. So beli satu tudung dat ni, dan bila start pakai tu Lina rasa macam dia lain dengan tudung lain. Okey, salah satu kenyelidikan dat pada dulu, pada awal-awal dulu, dia orang guna yang tepi ni, apa, jahitan tepi yang lain, yang hemming, eyelash hemming macam tu kan. Dia nampak unik, dia macam kat tempat lain orang takkan nampak pun. Tapi sekarang ni dah banyak brand-brand lain yang gunakan jahitan macam ni juga. So waktu awal-awal pakai dulu, rasa macam, oh bila nampak je tu, oh dia pakai dark, oh dia ni pakai bukan dark, sebab jahitan dia beza sangat. Sebab bila dark, letak je dia terus jadi. So waktu awal-awal dulu, waktu awal beli, Lina try yang plain je. Bila try yang plain, Lina macam okay, tak ada apa-apa unik sangat ni. So bila start dah ada kerja, dah ada duit sikit, so beli yang yang printed macam ni. Bila pakai yang printed, setiap kali pergi kerja, Lina macam okay, aku nak pakai tudung apa ni. So ambil satu, bila dah gantung, dia basah-basah gantung kan, lepas tu dia kering. Bila kita gantung elok, kita tak payah gosok pun tudung tu. Lina rasa untuk tudung dark, faktor utama kenapa Lina rasa dia tak payah gosok, satu sebab corak yang ada dia dah cukup menyerabutkan, so macam ada sorok kedetan-kedetan tu. Satu lagi, dark punya jenis satin dia tak terlalu licin, just nice untuk macam dia tak buat kedetan jadi obvious. Ada beberapa jenis material dalam dark yang paling Lina akan suggest adalah matte satin silk ni, yang mana kalau untuk orang yang jenis yang macam aktif, bila once kali guna dia takkan mudah renyuk. Tapi bila nak nampak elegant, Lina akan suggest yang satin lah. Satin dia lagi flowy, dia nampak lagi shining. The reason why Lina guna dark dan Lina akan teruskan bersama dark adalah dia punya consistency dalam dia punya penggunaan material tu sama je. Tak ada apa yang kurang. Cuma lately ni dia punya design dia dah jadi macam agak terlalu sama dengan yang sebelum-sebelum ni. So kalau untuk Lina, Lina akan cari time yang mana limited edition punya dark boleh Lina beli. Ha, so macam tak adalah selalu. Cuma kenapa Lina pilih dark? Sebab dia mungkin yang pertama kot yang tampil premium. So sampai sekarang dia masih tampil premium lagi. Selain daripada dark, sebenarnya Lina pernah cuba beberapa brand lain. Dia still tak jumpa material yang macam dark. Lina pernah nak buat sendiri, tudung sendiri. Tapi bila dah buat dan dah bila dah order sampel, Lina macam kenapa tak sama dengan dark? Walaupun brand sendiri kita akan, kita design sendiri, kita nak buat sendiri, tapi benda tu macam Lina akan compare back. Oh dark ni punya. Ada few brand, tambah lagi kalau brand yang guna jahitan baby seam, dia tak rata bila diorang tak tarik tegang-tegang waktu jahit tu, dia jadi macam tak cantik. Lepas tu bila ada orang yang cuba nak guna eyelash lah, kadang-kadang dia punya bulu tu terkeluar, dia punya benang tu tak rata, tak kemas lah. So far memang dark dia tak pernah negi lah, tak ada masalah lagi untuk diorang punya ni jahitan.